Selamat datang di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Pendidikan dan Kebudayaan. Dipercaya menjadi kawasan pusat pendidikan, jantung budaya, dan keagamaan. Fakta sejarah membuktikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah tetap mampu bersaing mengikuti perkembangan zaman. Muhammadiyah menawarkan pencerahan peradaban manusia Indonesia. SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta mempunyai visi unggul berprestasi, akhlakul karimah, cinta lingkungan dan berwawasan teknologi dengan misi membentuk pribadi siswa yang islami, beriman kepada Allah SWT, menjadi pemimpin negeri, mampu berkompetisi lokal maupun global. Berdiri pada tanggal 1 Agustus 1968 dengan alamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Ngampilan, SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta terus berinovasi menjawab tantangan zaman. Selamat pagi, Bu Natal. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Difasilitasi gedung dua lantai di atas tanah seluas 800 meter persegi dan peralatan teknologi terkini, ruang kelas nyaman dan aman. Area parkir luas, halaman depan sekolah untuk olahraga, senam bersama, apel pagi, upacara bendera. Siswa dikenalkan menjaga anggota badan serta cara merawatnya, belajar kesehatan dan memperkuat stamina. Selain itu, kerja bakti dikenalkan untuk menanam sekaligus menjaga tanaman di kebun lingkungan sekitar sekolah. Adapun pengenalan tertib berlalu lintas, siswa menjadi disiplin, senang, dan menikmati pembelajaran di sekolah. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta memberikan kesempatan siswa berkegiatan ekstrakurikuler pilihan seperti sepak bola mini atau futsal serta renang. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami dalam membentuk karakter siswa dan memperpadukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan sudah terbukti mampu menjadikan seseorang belajar menjadi anak yang soleh dan soleha, mendirikan sholat berjamaah, membiasakan membaca kitab suci Al-Quran, serta mempelajari hadis Nabi. Kemampuan berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi dengan sopan dan santun, menanamkan nilai-nilai persatuan, sehingga mencetak calon-calon pemimpin Indonesia yang unggul, berjiwa nasionalis, dan berwawasan kebangsaan. Aspek kecerdasan emosional dan spiritual diasah dan terfasilitasi dengan adanya berbagai kesenian.
menyanyi, dan memainkan instrumen tradisional maupun alat modern secara personal serta kolosal. Drum band belajar memadukan berbagai not, notasi, irama, melatih kekompakan dengan bermain bersama, menumbuhkan kepercayaan diri di muka publik. Dengan seragam merah menyala, Tapak Suci menjadi formula olahraga seni bela diri di sekolah-sekolah Muhammadiyah, menjaga dan membentengi diri dari orang berbuat negatif. Menjaga nusa bangsa membutuhkan raga yang kuat, jiwa yang sehat. Hisbul Wathan menggali keberanian, menaikkan kemampuan life skill dan hard skill, kedisiplinan untuk menyongsong masa depan. Maka mengenal alam, jagat raya dibutuhkan sebagai bakal menjadi insan peduli lingkungan, sekaligus rasa syukur dipercaya menjadi khalifah di bumi. Tidak hanya teori yang dibaca, praktik di alam nyata pun dijadikan barometer keberhasilan belajar. Transformasi pengetahuan manusia di dunia sangatlah beragam, di antaranya ilmu pengetahuan alam, mengetahui besar kebermanfaatan bagi siswa. SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta mengembangkan laboratorium sebagai uji coba peserta didik. Dibuatlah extracurricular science. Di sini siswa dapat mencoba berbagai bahan kimia, rumus fisika melalui percobaan sederhana. Berwawasan teknologi menjadi pacuan sekolah mengupgrade keilmuan, mampu mengoperasikan komputer dan beberapa alat multimedia. Digagas pula ekstrakurikuler teater dan film yang mana siswa belajar mengenal cipta, rasa, karsa, hingga membuat karya berupa film pendek. Ada pula seni pantomim, ini membuat anak makin senang berkesenian. Selain mengadopsi langkah-langkah sekolah modern, SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta tidak meninggalkan budaya adiluhungnya, seperti wajib belajar gamelan Jawa, berpakaian Jawa, dan berbahasa Jawa. Pembelajaran tersebut terangkum dalam muatan lokal di kurikulum sekolah. Seni tari merupakan bagian tak terpisahkan manusia. Tari klasik gaya Yogyakarta menjadi materi belajar anak untuk selalu ingat kekayaan budaya tempat tinggalnya. Selain itu, tari kreasi menjadi kekayaan gerakan. Seringkali tampil di event sekolah maupun panggung kesenian di Yogyakarta. Sebaiknya kita melihat seperti itulah kita berpikir, serupa tak luput dari aspek seni yang dikembangkan di sekolah. Pembelajaran intrakurikuler seni budaya dan keterampilan, ditopang ekstrakurikuler mewarnai dan menggambar. Telah ditetapkan menjadi Global Cultural Heritage, Indonesia diakui batiknya. SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta memantapkan diri melestarikan batik tulis maupun batik cap. Berbagai teknik melukis telah berhasil dicoba di internet, dibuat pameran maya, juga beberapa kali pameran seni lukis di gedung serbaguna disaksikan para penikmat seni rupa. Tak hanya dipersiapkan untuk sukses di akademik, di sisi non-akademik, siswa dibekali kemampuan berbahasa, public speaking, pidato agama atau pildajil, menulis dan membaca puisi, dan juga mendongeng. Ya. Tapi
Hampir setiap orang pasti mengagumi masa muda. Bahkan seorang kakek atau nenek punya kenangan indah saat mereka masih muda. Guru dan murid saling belajar, pemahaman mendalam di luar kelas melalui metode outbound, cinta lingkungan dikenalkan. Berbagai aktivitas entertainment dikelola, rajin mengikuti berbagai lomba-lomba, pameran pendidikan, budaya dan event keagamaan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta menuai berbagai prestasi dan penghargaan tingkat lokal, provinsi, hingga level nasional. Kuatnya stakeholder sekolah membuat amal usaha Muhammadiyah ini semakin terdepan sebagai jalan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Sukses, bahagia, dunia dan akhirat. SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 Yogyakarta terus berprestasi, tetap rendah hati.